Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton saya. Pada hari ini saya berada di Nat Santan di Perlis. Pada hari ini kami Persatuan Pelukis Negeri Perlis bersama dengan pelukis-pelukis lain di luar negara, kami berkumpul dulu di sini untuk hari pertama untuk program Art Bridge International Art Camp, di mana Perlis menjadi tuan rumah pada tahun ini. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut, saksikan video ini sampai habis. Check it out. Sila. Okay. From Indonesia. Yeah, from Indonesia. Selamat datang. You just let me know. Okay. If you want to change the beat. Hey, welcome. Hello. Yeah. Welcome. Yeah. Yeah, welcome. Welcome. Yeah. Okay, pass number one. Yeah. 20 minutes. Yeah. Sawadikap. Yeah, sawadikap. Sila. 20 minutes. Okay, mari, selamat datang. Yeah, selamat datang. Welcome. Yeah. Popular hari ni. Sabak dulu. Okay, welcome. Selamat datang, welcome. Ex-Townian. Okay. Okay. You will teach him.
Bahasa and Arab. Oh, bahasa. Okay. Bahasa. Okay. Good. Listen to her. Oh. Moment. Okay, setelah selesai di Nad Santan eh, kita akan bertolak ke tempat yang kedua pula. Ini nombor apa bas nombor? Si. Kita pasal C. Kami semua dah berada dalam bas eh. Jadi ya, kami dah bertolak menaiki bas dan unitnya bas yang kami naik ni membawa ke semua lukisan-lukisan hasil daripada 150 orang pelukis di seluruh negara. Dan pada tahun ni Perlis merupakan tuan rumah kepada Art Bridge International Art Camp. Dan memang julung-julung kali ada di Perlis eh. Oh, memang bangga eh. Jadi semua lukisan-lukisan daripada 150 orang peserta seluruh negara. Ya, ini bas yang paling mahal lah. Sebab membawa hasil-hasil karya pelukis berbagai jenis negara ni eh. Banyak ah hasil lukisan yang mereka bawa. Cantik. Dekat situ kita akan tengok view padi lah. Dekat situ kita peruntukkan masa dalam 20 minit saja. Okay. Jadi just siapa-siapa untuk ambil gambar ke video ke boleh untuk sebagai inspirasi lah. Okay. Lepas tu kita akan pergi ke Buah Kelak. Okay, terima kasih. Sekarang bas kami semua berhenti di satu tempat eh, di mana semua peserta-peserta akan dibawa melihat keindahan alam sekitar sawah padi yang terbentang luas. Itu dia. Jadi semuanya ada berapa biji bas ni? Sana satu, dua, ada empat biji bas semua. Ya, empat biji bas.
人做佛像的，打不动。